Viral di media sosial preman bermotor pala sopir truk dilangkat. Dalam video amatir yang beredar, terlihat dua orang preman mengendarai dua sepeda motor mengejar mobil truk. Kedua preman lalu memotong truk dan berada tepat di depan truk. Setelah berhasil memotong mobil truk, kedua preman lalu saling tos seperti merasa telah berhasil. Kedua preman lalu mengadang dan meminta sopir truk untuk menepi. "Ini kita videokan ya," kata sopir truk. "Ini ya preman-preman PS. Kejadiannya di Gebang, main kejar-kejar aja enggak ada apa-apa," tambahnya. Sopir truk lalu memperlihatkan seorang preman yang membawa batu dan hendak melempar kaca truk. "Ini lihat mau dilempar kaca mobil aku Pak Kapolda Sumut," katanya. Terlihat jarak antara truk dengan kedua preman yang mengendarai sepeda motor sangat dekat. Tak menutup kemungkinan, kedua preman bisa saja terlindas kalau tak pandai mengendalikan kendaraan. "Tolong kami Pak, kami dikejar mau dibegal. Tolong Pak, kami cuma mau cari makan. Kok bisa kayak gini? Aku belum pernah kayak gini," tutur sopir truk seraya memohon pertolongan. Preman yang terlihat masih muda dan mengenakan celana pendek tampak memegang batu di tangan kanannya. Sopir truk memberitahukan nomor polisi dari satu di antara kedua preman tersebut. Niplat kendaraannya BK4288 PKS. "Tolong kami Pak, aku sudah bayar kemarin," ujarnya.